kabarnya ini? Alhamdulillah baik kabarnya hari ini. Sehat walafiat, bahagia. Sekarang lagi ada kesibukan apa nih? Sekarang kesibukannya baru mempersiapkan rilis ya. Baru mempersiapkan rilis single baru sih. Sebenarnya dari awal bulan kemarin sih, September ini benar-benar mempersiapkan untuk single baru ini. Itu single lagu baru apa tuh judulnya kira-kira? Judulnya bukan siapa-siapa. Iya, judulnya bukan siapa-siapa. Nah, itu ditulis kapan itu? Lagu ini? Oh. Lagu ini ditulis, aduh, lupa aku nulisnya. Aku nulisnya tuh di sini kok. Aku nulisnya di sini pakai piano ini juga 2022 sih. Awal tahun, sekitar Januari kalau enggak Februari nulisnya tuh. Terus itu kira-kira dari pengalaman pribadi atau cerita tentang apa itu? Ketawa dulu. Kalau ditanya itu, karena kalau saya kan biasanya kalau nulis lagu kan seneng ya kalau curhat ya sebenarnya. Saya bisa mencurhatkan sesuatu ke dalam musik gitu. Jadi ini sebenarnya pengalaman pribadi. Ya bisa dibilang true story lah dari, waduh muncrat. Dari story saya sendiri yang gimana ya menceritainya. Gak apa-apa ya, ini gak sedih sih sebenarnya. Tapi sakit. Jadi mungkin kalian pernah punya pacar, sekarang udah menjadi mantan. Kalian mungkin pernah mengalami suatu hubungan yang sebenarnya dia itu udah deket sama orang lain lagi sebelum putus sama kita. Yaudah, ini aku menganalogikannya aku sendiri aja ya. Jadi aku punya pacar dulu. Jadi pacarku ini udah deket sama orang lain. Dan itu aku posisinya tahu, aku tahu. Tapi aku diem aja. Sebelum terjadi putus hubungan, aku udah tahu dia deket sama orang lain. Terus akhirnya putus beneran, hubungannya putus beneran. Aku pura-pura untuk merelakan dia, ya udah nggak apa-apa putus nggak apa-apa. Sebenarnya aku juga belum merelakan dia sama orang lain. Sebenarnya juga masih sayang, sebenarnya juga masih belum ngiklasin dia kalau pergi sama, membiarkan dia pergi sama orang lain. Gitu kalau cerita dari lagunya tuh, intinya seperti itu. Jadi kenapa bukan siapa-siapa tuh? Ini, kalian pernah ngalamin gak sih? Udah habis baru putus, terus kalian cuman udah jadi mantan ya? Stalking story-nya dia, kita tuh rela sakit hati demi pengen tahu dia bikin story apa sama pacar barunya tuh loh. Itu bener-bener tak alamin ya dulu lah. Dulu tak alamin bener-bener aku habis putus tuh aku masih cari tahu tentang dia, dia baru ngapain, dia baru di mana gitu-gitu. Aku rela sakit hati demi pengen tahu dia beraktivitas apa sama pacarnya gitu sih. Tapi gimana ya, mau cemburu tuh udah nggak bisa. Mau cemburu udah gak bisa karena ya udah bukan siapa-siapanya lagi. Makanya sebelumnya bukan siapa-siapa. Itu benar. Oke, itu. Terus, ini udah rekaman berarti ya? Udah rekaman. Oke, prosesnya gimana itu? Prosesnya gimana ya? Jadi, aku cerita dikit ya berarti ya. Lagu Bukan Siapa-Siapa ini, sebelum direkam asli, sebelum direcord asli, itu pernah aku video. Pernah aku bikin video pakai handphone di sini, bar. Aku main ini, main piano ya ala-ala kadarnya lah gitu. Itu aku taruh di TikTok. Aku upload di TikTok. Aku cuman gitu loh dikasih tap to speech apa ya namanya, yang ada mbaknya yang ngomong dulu dikasih judul apa ya gitu. Nah, itu tak kasih itu dikasih judul apa ya? Bagian refnya aja yang seandainya kau tahu berat untuk melepasmu, merelakanmu untuk pergi bersamanya. Namun aku tersadar kau tak lagi milikku, tak berhak untuk ku cemburu karena kini aku bukan siapa-siapa. Itu cuman bagian itu aku taruh di TikTok, aku upload di TikTok. Kebetulan rame TikTokku.
itu viewersnya sampai 1,5 juta. 1,5 M itu 1,5 juta ya? Iya. 1,5 juta viewers dan komentarnya itu tembus lebih dari 10.000. 10.000 komentar ya. Itu banyak banget loh itu. HP-ku rame terus nge-lag-nge-lag gitu. Itu tuh aku nanya dikasih judul apa ya gitu. Ternyata banyak tuh yang komen. Ini Mas Rekayasa Hati. Apa banyak tuh Rekayasa Hati. Bukan siapa-siapa Mas, aku bukan pilihanmu Mas. Gitu-gitu banyak. Terus aku lihat, wah, responnya banyak banget. Terus kapan Mas lagu ini rilis? Kapan lagu ini rilis? Ternyata banyak yang suka yang di TikTok itu. Setelah dari TikTok, kemudian aku download videonya yang ada di TikTok, aku taruh di feed Instagramku. Di Instagram juga rame, brother, lebih dari 100.000 viewer waktu di Reels itu. Itu juga banyak komentarnya, brother. Ada berapa ini ya? Sampai 1.000 kalau nggak salah tuh komentarnya tuh juga banyak yang ngasih apa namanya? Ngasih judul, ngasih nama judul. Mas, judulnya ini aja. Pura-pura tegar gitu, itu apa gitu. Banyak banget, buh, ternyata banyak banget responnya yang baik, brother. Aku upload di short YouTube waktu itu. Terusan aku upload di short YouTube. Banyak juga ternyata. Wah, ini kemarin kalau direkam asli malah bisa trending ini, brother. Aku berpikir gitu. Ternyata kemarin waktu sebelum bulan September ini aku apa namanya? Aku nanya ulang ke netizen, ke teman-teman media sosial, gimana kalau lagu ini beneran aku bikin, beneran aku rekam dan aku rilis dan aku bikinkan video klip gitu, brother. Gimana? Responnya banyak banget. Ini lagu yang dari kemarin tak tunggu-tunggu, Mas. Kapan lagu ini rilis? Kapan lagu ini rilis? Nah, bulan ini rilis, brother. September ini, brother. Terus siapa aja sih yang terlibat dalam proses single baru ini? Yang terlibat dalam proses pembuatan single ini tuh banyak, brother, sebenarnya. Ya, yang pertama produser saya sendiri, Mas Eto. Dari segi musiknya juga Mas Eto. Terus dari stringnya ada Mas Puput Pramoditya juga ikut ngebantuin lagu ini. Terus ini yang utama ini, brother, sebenarnya. Yang bikin judul Bukan Siapa-Siapa. Mas, itu siapa dari itu? Teman-teman media sosial, bukan saya sendiri. Jadi aku nanya ke teman-teman media sosial, lagu ini dikasih judul apa ya? Bukan Siapa-Siapa, itu paling banyak. Bukan Siapa-Siapa, Mas, Bukan Siapa-Siapa, Bukan Siapa-Siapa. Oke, akhirnya aku pakai judul Bukan Siapa-Siapa ini. Ini termasuk terlibat juga. Terus siapa lagi ya yang terlibat ya? Kalau dari segi audionya itu ya, brother, ya. Dari segi musiknya juga ya. Itu teman-teman. Nah, ini terus berarti ada video klipnya ini besok. Apa? Video klip. Video klip ada. Kemarin, kapan ya? Dua hari yang lalu aku barusan syuting video klip di Kaliurang, di Villa Kaliurang itu sama teman-teman dari Elio, teman-temannya Mas Yongki. Mas Yongki itu manajer saya. Teman-temannya Mas Yongki itu kemarin syuting selama satu hari full pokoknya. Syuting di villa itu, terus pokoknya di video klip itu aku tampil berbeda, brother. Enggak yang kayak gini, brother. Pokoknya ditunggu, brother. Rilisnya itu video klipnya. Talentnya tuh ada namanya Mas Theo. Dia masih SMA tapi wow, ganteng banget, brother. Ini blasteran Prancis Indonesia. Terus ceweknya juga ada Mbak Ayu juga. Dari wardrobe-nya ada Mbak Sherly juga sama Mas Ade. Pokoknya kemarin tuh barusan bikin video klip Bukan Siapa-Siapa ini, brother. Dan di situ aku tampil beda, brother. Pokoknya nantikan video klipnya, brother. Nah, terus ada pesan apa nih untuk brother semua? Pesan. Pesannya pokoknya ditunggu rilisnya ini, brother. Rilisnya ini tanggal 28 September. 28 September 2022 di Gerai Digital Audio, di SPI udah ada Gerai Digital. Terus di platform YouTube-ku juga sudah ada tayangannya video klip Tio Satrio Bukan Siapa-Siapa. Pasukan Siap Trending, jangan lupa. Gas, Pasukan Siap Trending. Itu brother, pesan-pesannya apa ya? Jangan lupa ditonton. Semoga kalian suka sama lagu ini. Ini karya terbaru saya. Dan sebelumnya ini
Aku sempat beberapa hari yang lalu juga bikin story ini ala-ala Tio Satrio sendiri ya berarti ya. Aku kasih hashtag pasukan siap trending gitu. Ternyata banyak banget yang mensupport aku untuk berkarya, brother. Mas Tio, aku tunggu karya-karya baru. Mas Tio, aku tunggu karya-karya baru. Mas, kapan rilis? Mas, aku support banget. Terima kasih banyak apresiasi dan supportnya dari teman-teman semuanya, brother-brotherku. Kalian keren banget. Mungkin aku nggak akan se-excited dan sesemangat ini ya kalau nggak ada kalian. Ini karena ada kalian juga, teman-teman yang selalu menunggu karya-karya baruku. Terima kasih banyak sekali lagi, karena sudah membangun semangat dan excited untuk merilis karya baru ini, brother. Semoga ini menjadi apa ya, karya yang disukai banyak orang dan diterima banyak apa ya, penikmat musik ya mungkin ya, dari teman-teman juga. Semoga. Bismillah, amin. Nggih, matur nuwun, Mas Tio. Sama-sama. Dadah.